Halo teman-teman Sobat Ken Master, ketemu lagi sama gua Dolana. Oke, di video kali ini masterclass today hari ini gua bakal kasih materi bagaimana cara mengisi audio insert musik di sebuah video. Langsung aja buka Ken Masternya. Di sini gua ada project sambal cumi, quick edit. Ini ada audio yang udah gua masukin, ada Mulan Adventure. Teman-teman bisa play. Maaf banget kalau misalkan audionya tidak kedengaran karena mungkin aplikasi recordnya nggak bisa nge-record. Caranya gampang banget. Oke, dihapus dulu. Pertama-tama dari ujung awal, klik di bagian audio, terus musik. Ini musik-musik yang tersedia di Ken Master yang udah gue download. Adapun teman-teman masih kosong belum, di sini ada store-nya. Banyak pilihan opsinya, teman-teman suka tinggal pilih aja. Contoh di sini ada hairpick download. Oke, styling asset, install it. Dicari tadi hairpicknya. Terus di add plus ini. Cara udah masuk ke timeline. Terus biasanya yang terjadi adalah video musik lebih keras daripada video recordnya. Jadi harus dikurangin volumenya. Dengan cara klik bagian audionya ya. Diklik sekali lagi. Ada nongol kuning, warna kuning, terus ada bagian ini speaker. Terus ini ada bagian speaker, volumenya semakin atas semakin keras, bawah semakin pelan. Biasanya gue di sini pakai 25, 26, oke. Okay. Lagi sorry, lewat. Ini ada bagian ducking, ini biasanya kayak backsound, dia akan menjadi backsound berubah warna. Checklist, oke, okay. Itu yang bisa gue lakuin. Di sini banyak opsi juga, kayak reverb, bedroom dan lain-lain. Teman-teman bisa coba aja. Studio Spring. Studio lebih bagus, cost, tinggal reply. Oke, okay. Simpel kan teman-teman? Oke, okay, coba sekali lagi dengan cepat. Klik di bagian audio, musik. Jadi higher, kita samain aja, higher pick plus. Centang, oke, okay. Volumenya kurangin. Gua biasanya di angka 25, 20-an lah. 24, oke, okay. Ubah ke ducking, berubah warna. Ini kepanjangan nih teman-teman. Potongnya begini, ada di bagian trim and speed. Di cutting, trim to right artinya ke kanan dan paling atas ke kiri. Ini ambil yang paling kanan, potong kan. Coba ulangin, di undo, potong kanan, terus checklist. Kira-kira begini. Nah ini kan udah keisi semua tuh. Tinggal isi apa aja. Untuk teman-teman yang masih bingung bisa tonton sekali lagi atau dua kali lagi. Adapun masih ada pertanyaan, tinggal komen aja di bagian komentarnya. Dan di ada sosmed gue, bisa tanya langsung. Adapun yang belum punya aplikasinya, teman-teman bisa download di bawah link yang udah gue kasih tertera. Ada Ken Master Modif, gue pakai Ken Master Modif, gue bagikan secara gratis. Oke, okay, thank you teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.